Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat Isu semua, ketemu lagi dengan saya di channel Kang Arif Pantau, channel yang membahas informasi seputar dunia burung. Salam satu hobi. Hari ini di hari Kamis ya teman-teman, Kamis di 6 Juni 2024. Kali ini kita akan mencoba lagi, yaitu memikat burung gereja dewasa yang ada di masjid ini ya. Tapi kali ini ada yang beda. Kalau kemarin kita pakai anakannya saja yang kita taruh di dalam sangkar yang kita buat perangkap ya, atau menggunakan benang, kali ini kita menggunakan anakannya saja ya teman-teman. Nah, ini dia. Kemudian di sini juga kita sudah sediakan yang namanya lem tikus ya. Katanya ada yang bilang, atau di kolom komentar ada yang nyaranin pakai lem tikus ya teman-teman. Lem tikus sama lem lalat. Nah, ini coba kita bawa dua-duanya. Tapi yang saya prioritaskan memang lem tikusnya. Bukan berarti ini tidak kepake, nanti juga kepake yang lem lalatnya ya. Di sini juga sudah kita taruh makanannya berupa fur yang lem lalatnya ya teman-teman. Kemudian yang lem tikusnya ini juga sudah kita tempelkan makanan berupa kenari set ya. Nah, apakah ini nanti burungnya mau mendekat bahkan bisa kena ya, kita tunggu saja atau kita lihat saja nanti ya. Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita pasang perangkapnya ya teman-teman. Seperti biasa, jarak antara perangkap sama saya ngumpet tuh seperti yang kemarin ya, yaitu di 10 meteran. Kita coba saja, kita ngumpet dulu. Masih batu-batu ya teman-teman. Jangan lupa teman-teman semua yang sambil nonton video ini, sambil ngopi atau sambil rokokan ya, agar lebih seru. Oh ya, sedikit informasi mengenai burung yang kita taruh di situ tuh. Memang sengaja nggak tak kasih makan dulu agar apa ya, bisa memanggil-manggil burung gereja lain yang ada di sini. Gitu ya. Eh, sejauh ini belum ada yang mendekat. Dan untuk waktunya persis seperti kemarin, yaitu di pukul 9:30 pagi ya.
Udah pantau satu lagi yang datang ya teman-teman, agak jauh terbang lagi. Aduh. Oke sobat kicau, mungkin kita sudahi dulu ya untuk jebakan burung gereja kali ini, yang seanggap kali ini atau cara ini tuh kurang efektif juga ya. Entah memang dari segi waktunya atau jebakannya yang kurang efektif ya, saya sendiri kurang begitu paham. Jujur saya belum pernah menjebak burung gereja dari alam. Dan mungkin kita akan coba di lain waktu dengan cara yang berbeda juga. Yang jelas di sini cara yang kita pakai kali ini belum membuahkan hasil. Dan ini tadi sudah ada yang berani mendekat ya, atau berusaha mendekati, namun tidak seefektif yang kemarin ya teman-teman. Ya cukup sampai di sini dulu, kita sudahi untuk jebakan kali ini. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Terima kasih untuk semuanya. Sampai jumpa di video berikutnya. Selamat beraktivitas kembali. Salam satu hobi.